Permisi. Oke, Clean. Oke, Clean. Mbaknya. Iya. Eca. Iya, Mak. Ini anak susah banget dipanggilnya. Ada tamu. Ibu Vera ya? Iya, panggil Mak aja. Jangan manggil Ibu, kayak pejabat gue dipanggil Ibu. Oh iya, Mak. Saya Sally dari Oke Clean. Oh gitu. Iya. Neng, beresin rumah Mak ya. Rumah Mak berantakan banget. Kemarin anak-anak Mak pada ngumpul semua. Maklum, anak-anak kan habis pada premier film tuh. Iya kan? Dapur, ruang tamu, sampai yang namanya. Ini nih, depan-depan nih semua berantakan. Neng bisa beresin ya, Neng? Bisa. Gitu. Nah, abis beresin di dalam, Neng bisa nggak beresin di depan? Bisa ya? Bisa sih. Pinter. Tuh pinter. Tapi kalau di dalam, di luar, takutnya saya nggak kelar siang ini. Kan Mak pesen dua, Neng. Nah, tidak tuh Mak ya, Pak ini. Permisi, oke. Tuh, Neng, liatin tuh rumah Mak berantakan banget. Mana pembantu Mak pulang kampung. Repot tau, Mak. Kemarin tuh anak-anak Mak, artis Mak abis pulang premier, pada nginep di sini. Tuh, liatin. Liatin semua berantakan deh. Premier apaan ya, Mak? Mak kan bikin film, Neng. Iya, jadi semua nih artis-artis Mak pada kesini semua. Wah, asik dong. Berarti kita mau banyak-banyak artis dong. Ya iyalah, banyak artisnya, Mak. Artis Mak kemarin tuh yang ada. Ada Rano Karno, ada Lydia Kandau, ada Bang Billy, ada Edric Chandra, ada Bontot, ada Cika Wode. Ada. Cika Wode? Iya. Billy Saputra? Iya. Nih ntar Mak ambilin ya. Nih, ada nih posternya nih. Cika Wode. Oh, lihat nih, tuh. Tuh. Hmm. Waduh. Tuh nih, ada tiketnya juga tuh. Itu tiketnya, Mak. Iya. Oh. Wah, Mak, boleh dong. Kalau ada tiket-tiket lebih begitu, saya mau sih keping kita dengan Cika Wode. Ntar Mak temuin. Sally juga, Mak. Sally juga, Mak. Bisa, ntar Mak temuin. Billy Saputra. Gampang. Itu mah urusan Mak. Itu kan harus sama. Tenang. Pokoknya ntar Mak yang aturin. Yang penting kalian kerjanya yang bersih-bersihnya yang bagus dulu nih. Oh, siap. Ya? Siap. Benar ya? Demi bertemu Cika Wode. Kaisen. Si. Apaan? Kisil, kita tukar tempat dong. Saya di dalam, Kisil di luar. Ih, gak bisa. Kan tadi kan udah ditugasin sama Mak. Gue di dalam, lo di luar. Tapi kalau saya kerja di luar, bagaimana dong? Saya bisa ketemu dengan kakek Eca yang cantik itu. Kerja, bukan yang gangguin cewek lo. Gak mau. Enggak. Eca. Ca. Mak. Neng. Tuh, Mbak Ecanya tadi saya lihat ada di belakang. Ada yang bisa saya bantu enggak? Nah, gini Neng, bilang sama Eca, bawain barang-barangnya Emak yang buat promo nanti. Ya? Oh gitu. Minta ya. Tolong ya Neng ya. Ya, siap Mak. Ya. Neng, bisa bilang sama Eca juga. Suruh Eca ke kamar, nganterinnya. Ya? Kamar, ya. Benar. Neng, sekali lagi boleh ya. Kebetulan Emak lagi pengen ngopi nih sama Eca. Bawain aja tuh kopi ke kamar Emak, oke? Oke. Bye. Neng. Apa lagi, Mak? Makasih banyak, Neng. Maaf ngerepotin. Enggak kok, asal sama Mak. Lu apaan lagi sih? Kakek Eca yang cantik itu ada di mana? Bawel lu. Eca, Mbak, ya? Eca. Itu Mbak Vera nanyain, katanya dokumennya udah ketemu apa belum? Sebentar ya. Sama Mbak minta tolong bawain barang-barangnya buat promo filmnya ntar.
Iya, nanti ya. Mbak, gimana kalau saya aja yang ngambilin? Ya udah, ambilin aja deh. Di sebelah mana taruhnya? Di sana, nah. Mbak, Beca. Ya. Mak minta dibikinin kopi katanya. Iya, iya, iya. Nanti ya. Saya aja deh yang bikinin kopinya. Ya udah deh, bikinin ya. Gula sama kopinya ditaruh di mana? Gelasnya di atas lemari nomor 1. Gula sama tehnya di samping kulkas. Terus? Udah? Udah. Oh, iya. Kalau cabai ditaruh di mana? Sejak kapan teh bikin pakai cabai? Enggak, buat bekal gorengan saya. Di sana. Permisi, Mak. Masuk, Neng. Kok kamu? Eca mana? Eca itu masih di belakang, masih ya sama ada urusan sama HP-nya. Nah, tuh anak abis emak beliin handphone baru kayak begitu. Kerjanya selfie-selfie mulu. Ada urusan yang lain. Ini siapa yang beliin? Oh ini, gorengan. Enggak, ini gorengan tadi bekal biasa mah. Kalau abis kerja tuh kadang suka lapar, jadi suka bawa. Enak juga ya. Udah lama juga sih emak gak nyobain ginian. Ih, makan terus minumnya pakai kopi enak, Mak. Tuh, emang bener sih, emang bener enak banget. Mak cakep banget, Mak. Kasih, Neng. Mak, kalau boleh Seli kasih saran nih ya, Mak. Kayaknya mukanya Mak tuh harus ditambah lagi deh. Itu blush on. Biar makin terang dikit, makin cerah mukanya. Karena kan rambutnya Mak kan dikepang ke belakang tuh. Jadi mukanya kelihatan agak lancip gitu ya. Iya, tulang pipinya juga cakep. Tuh kan, pinter lu ya. Lu bisa mantes-mantesin. Mau jadi asisten emak gak? Hah? Asisten emak. Asisten emak? Oh emak, jangan bercanda emak. Biasanya si Eca males banget, capek emaknya. Oh, asisten emak. Bener. Mau kagak? Mau aja sih emak. Beneran? Beneran lo, mau banget. Jadi Sally bisa itu. Selfie-selfie gitu sama artis-artis ya kan, Mak? Bener. Bukan artis lu ntar. Iya. Siapa tau ketularan. Mulai hari ini. Hah? Mulai hari ini lu kerja. Hari ini? Beneran, Mak? Beneran. Wih, makasih banyak ya, Mak. Bener. Bener ya, Mak? Hi, makasih ya, Mak. Iya. Beneran ya. Mak, waduh. Serem amat itu bocah.